Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tema pada kesempatan kali ini adalah tema tentang Al-Ma'tufu harfi. Sesuatu yang diatofkan dengan huruf atau membahas atof-atof nasak Al-Ma'tufu Bilharfi Sesuatu yang diatofkan dengan huruf adalah Isim yang ikut yang antara isim yang ikut dan sesuatu yang diikutinya itu dipisah atau ditengah-tengahi dengan salah satu huruf dari beberapa huruf ataf. Contoh: Ja'a 'aliyun wa khalidun. Di sini 'aliyun adalah matbu' kemudian khalid adalah tabi'. Kemudian wa ini disebut huruf ataf yang menengah-nengahi antara matbu' dan tabi'. Begitu juga contoh yang lain, akrom Tusa'i dan summa saliman. Atof dengan huruf ini dijuluki juga dengan "Atof Nasak". Pada pembahasan ini ada tiga pembahasan. Apa saja? Mari kita simak berikut ini. Pembahasan pertama: huruf-huruf "Atof". Huruf-huruf "Atof" ada sembilan, yaitu Waw, "Fa", "Summa" hatta au am bal la lakin Wau fa summa dan hatta Huruf atof au am juga berfaedah menjadikan maktuf Berpartisipasi atau berserikat pada maktuf alehnya Dari sisi hukum dan pengi'rapannya Jika keduanya itu bukan untuk pemalingan atas maktuf aleh atau pada maktuf. Seperti khudil qalama awil warakata. Atau contoh yang lain. Akhalidun ja'a amsa'idun. Tapi jika kedua huruf ataf ini. Untuk pengidropan. Atau pemalingan. Maka dalam pemaknaannya. Dalam maksudnya. Kedua huruf ataf ini. Au dan am. Tidak memberikan faedah al-musyarakah. Antara maktuf dan maktuf ale Tapi keduanya ini hanya untuk penyekutuan dari sisi pengiarapan saja. Contoh, la yadhabu Sa'idun atau la yadhabu Khalidun. Contoh, adhaba Sa'idun am adhaba Khalidun. Huruf atafbal bal memberikan faedah pada pemalingan. Pergeseran dari maktuf alihnya menuju maktuf. Contoh Ja'a khalidun bal aliyun Kemudian huruf ataf lakin Itu berfaedah istidrak Penyusulan Pengejaran Contoh Ma ja'a al lakin sa'idun Ini istidrak dalam al kalam Huruf ataf la memberikan faedah Menafikan hukum dari sesuatu yang terjadi sebelum huruf la dan menetapkan hukum atas sesuatu yang jatuh setelah nyala contoh Jaa 'aliyun la khalidun pembahasan yang kedua adalah makna-makna huruf-huruf ataf yang pertama adalah huruf ataf waw maknanya adalah untuk menggabung antara ma'tuf dengan ma'tuf alai dalam sisi hukum dan pengi'raban dengan penyatuan yang mutlak Huruf at-tafawwu tidak memberikan faedah tartib atau ta'qib. Kalau tartib ini berurutan, kalau ta'qib ini adalah menghubungkan atau menjelaskan. Jika engkau berkata jaa' Aliun wa Khalidun, maka maksudnya bahwasannya Ali dan Khalid mereka berdua bersyarikat, berpartisipasi dalam hukum kedatangan. Baik Apakah Ali itu telah datang sebelum Khalid atau sebaliknya atau mereka berdua datang bersamaan. Baik apakah di sana ada jeda antara kedatangan mereka berdua atau tidak ada jeda. Kemudian huruf ataf yang kedua adalah huruf ataf fa. Huruf ataf fa' faidahnya adalah untuk tertib dan ta'qib. Untuk pengurutan dan penghubungan. Jika engkau mengatakan jaa aliyun fasa'idun, maka maknanya adalah Ali datang lebih awal dan Said datang setelahnya tanpa ada jeda antara kedatangan Ali dan Said. Kemudian huruf ataf yang ketiga adalah summa. Summa ini faidahnya untuk tartib dan tarakhi. Tartib berarti maksudnya berurutan, at-tarakhi pelonggaran. Jika engkau berkata ja'a Aliun thumma Sa'idun, maka maksudnya adalah Ali datang lebih awal dan Sa'id datang setelahnya. Antara kedatangan Ali dan Sa'id di situ ada jeda. Kemudian yang nomor empat adalah hatta. Penggunaan huruf atof hatta itu sedikit. Kemudian syarat mengatofkan hatta, keberadaan maktufnya harus berbentuk isim zahir. Kemudian maktufnya juga harus menjadi bagian dari maktuf alehnya Atau seperti satu bagian dari maktuf alehnya Dan keberadaan maktuf itu harus lebih mulia daripada maktuf aleh Atau lebih hina daripada maktuf aleh Dan maktufnya harus berbentuk mufrad bukan jumlah Contoh Ya mutun nasu hatta al-anbiya'u Ghalabakan nasu hatta sibayanu a'jabani aliyun hatta thawbuhu ketahuilah bahwasannya hatta itu juga menjadi huruf jar sebagaimana keterangan yang sudah berlalu kemudian hatta juga menjadi huruf ibtida sesuatu yang jatuh setelahnya hatta adalah jumlah mustanafa seperti perkataannya syair fama zalatil qatla tamujjudima aha bidijlata hatta ma udijlata ashkalu Kemudian yang nomor lima adalah huruf atof au. Jika ia jatuh setelahnya tolap, tuntutan, maka ada kalanya ia bermakna takhir untuk memilih. Contoh, tazawwaj hindan au ukhtaha. Atau bermakna lil ibaha, memperkenankan, memperbolehkan. Contoh, jalisil ulama'a awizuhada. Ada kalanya untuk pemalingan, memalingkan. Contoh, Idhab ila Dimashqa zalika. Fala tazhab al-yawma ay bal zalika. Engkau memerintahnya dengan pergi, kemudian kamu memalingkannya dari pergi itu. Perbedaan antara ibaha dan at-takhir bahwasannya al-ibaha boleh menyatukan, menggabung antara kedua perkara. Jika engkau mengatakan Jalisil ulama awizuhada, maka boleh bagimu menggabung antara mujalasah kedua kelompok ulama dan azuhad. Az Juga engkau boleh bermujalasah dengan satu kelompok tanpa kelompok yang satunya. Sementara adapun at-takhir itu tidak boleh menyatukan antara keduanya. di situ ada contoh Tazawwaj hindan au ughtaha. tidak boleh digabungkan keduanya, karena sesungguhnya menggabung antara kedua saudari ini dalam ikatan pernikahan itu tidak boleh. faham ya? jika au ini jatuh setelah kalam khobari, maka ada kalanya dia bermakna lishak Keraguan. Seperti firmannya Allah Ta'ala, Qululabithna yawman aw ba'da yawmin. Atau, Karena untuk menyamarkan. Seperti firmannya Allah Ta'ala, Wa inna aw iyakum la'ala hudan aw fi dhalalim mubin. Juga perkataannya penyair, Nahnu aw antumul ula aliful haqqa. Ada kalanya untuk pembagian. Contoh, al-kalimatu ismun, au fi'lun, au harfun. Ada kalanya untuk pemerincian setelah mengglobalkan. Nahu, ikhtalafal qawmu fi man zahaba. Faqalu, zahaba sa'idun, au khalidun, au aliyun. Termasuk juga firmannya Allah Ta'ala, Qalu sahirun أَوْ مَجْنُونٌ Yakni, sebagian mereka berkata kada dan sebagian mereka berkata kada. Sebagian mengatakan sahir, sebagian mengatakan majnun. Ada kalanya untuk bermakna idrab atau memalingkan. Memalingkan dengan menggunakan maknanya bal seperti firmannya Allah Ta'ala, wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ay bal yazidun juga seperti contoh ma jaa sa'idun aw ma jaa khalidun kemudian huruf ataf am am ini ada dua model ada dua macam ada am muttasilah ada am munqati'ah am muttasilah adalah am yang keberadaan sesuatu yang jatuh setelahnya am itu berhubungan dengan sesuatu yang ada di sebelumnya am dan sesuatu yang jatuh setelahnya am tersebut berpartisipasi pada sesuatu yang ada di sebelumnya dari sisi hukum kemudian am ini jatuhnya setelah hamzah istifham atau hamzah at-taswiyah contoh yang jatuh setelah hamzah istifham fid am Khalidun kemudian contoh yang kedua seperti firman-Nya Allah taala sawaun 'alaihim a amlam am Disebut am muttasilah karena sesungguhnya sesuatu yang jatuh pada sebelum am muttasilah dan juga sesuatu yang jatuh setelahnya am muttasilah satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dilepas saling membutuhkan Kemudian yang kedua adalah am al -Mungkotia. Am al munkatiah adalah huruf atof atau am. Yang keberadaan am ini untuk memutus al-kalam al-awwal. Kalam yang pertama. Dan memulai sesuatu yang jatuh setelahnya. Makna dari am al munkatiah adalah pengalihan. Seperti firmannya Allah Ta'ala. Hal yastawil a'ma wal basir. Am hal tastawil zulumat wal nur. am ja'alu lillahi syuraka'a maksudnya baljaalulillahi ja'alu Imam Al Farra' berkata mereka mengatakan halaka qibalana haqqun am anta rajulun zalimun mereka menginginkan bal anta rajulun zalimun di kesempatan yang lain am al mungqati'ah ini mengandung bersamaan dengan pengalihan dengan bentuk istifham ingkari seperti firmannya Allah taala amlahul banatu walakumul banun andai saja engkau kira-kirakan am pada ayat ini untuk pengalihan murni tanpa mengandung pada makna pengingkaran maka menetaplah apa kemuhalan atau kemustahilan kemudian yang nomor tujuh adalah bal bal ini keberadaannya untuk pengalihan pergeseran dari sesuatu menuju yang lain jika balnya jatuh setelah kalam musbat baik khabar atau amr bal juga berfaedah istidrak menyusul mengejar dengan manzilah atau kedudukannya lakin kapan itu jika bal ini jatuh setelah nafi atau nahi kemudian tidak digunakan atof dengan bal ini kecuali keberadaan maktufnya adalah berbentuk mufrad bukan jumlah. Huruf atof bal jika jatuh setelahnya ijab atau amr maka maknanya adalah merusak hukum dari sesuatu yang terjadi sebelum huruf atof bal. Seolah-olah hal itu tidak dibicarakan kemudian menjadikan hukumnya pada sesuatu yang jatuh setelahnya huruf atof bal. Contoh, Qama berdiri salimun siapa salim? Bal khalidun, bahkan khalid atau melainkan khalid berarti yang berdiri bukan salim, tapi khalid. Contoh berikutnya adalah, Liyakum aliyun bal sa'idun. Sama dengan yang sebelumnya kalau sudah paham definisinya dan ketentuannya paham dengan contoh ini. Jika bal jatuh setelah nafi atau jatuh setelah nahi, maka maknanya bal adalah menetapkan kenafiannya atau kenahiannya atas sesuatu yang terjadi sebelumnya dan menjadikan lawannya atau perlawanannya pada sesuatu yang terjadi setelahnya bal. Contoh maqama sa'idun bal khalilun. Ma tidak berdiri sa'idun siapa sa'id bal khalilun melainkan khalil. Di sini ada isbatun nafyi. Pada sebelumnya bal berarti sa'id tidak berdiri. Kemudian ja'ludiddi lima badha Berarti khalil ini berdiri karena redaksinya adalah menjadikan perlawanannya pada sesuatu yang jatuh setelahnya bal. Berarti lawannya tidak berdiri adalah berdiri. Contoh yang lain la yadhhabu sa'idun bal khalilun. Sama cara memahaminya dengan contoh sebelumnya. Jika jumlah yang mengiring-iringi bal, maka bal di sini dia tidak berlaku sebagai ataf tapi berlaku sebagai huruf ibtidak yang mana huruf ini memberikan faedah untuk pengalihan yang bersifat pembatalan atau pengalihan yang bersifat perpindahan contoh yang pertama seperti firmannya Allah Ta'ala waqalu ittakhadar rahman waladan Subhanahu bal ibadum mukramun ay bal hum ibadun dan juga firmannya Allah taala am yaquluna bihi jannatun bal ja'ahum bil haqq contoh yang kedua seperti firmannya Allah taala qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fa bal tu'thiruna al hayatad dunya dan juga firmannya Allah Taala ladaina kitabun yantiqu bil wa hum la bal qulubuhum fi ghamrah terkadang sebelum bal ini adalah yang menjadi la setelah kalam isbat atau kalam nafi contoh yang pertama yang isbat wajhukil badru la balisyamsu laulam Contoh yang kedua seperti perkataan penyair yang lain wama hajartu kilabal zadani shaghfan, hajarun wa bu'du la ila ajalin Kemudian untuk selanjutnya kalian kaji sendiri semoga bermanfaat amin ya rabbal alamin